Renyah, gurih, pas banget ini dimakan dengan nasi hangat ditambah sambal. Bagi sahabat dan bunda sekalian yang ingin tahu bahan dan cara membuatnya, silahkan ikuti videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Negaro Kaya. Nah, ini bahan-bahannya. 300 ml sisa air ungkep ayam disaring, tambah 20 sendok makan tepung tapioka, 2 sendok tepung beras, 1 butir telur, ditambah setengah sendok baking powder. Nah, masukkan tepung tapiokanya ke dalam wadah, tambah tepung beras, tambah baking powder. Diaduk kering dulu sampai tercampur rata. Tambah 1 butir telur. Masukkan ini air ungkep ayam yang sudah disaring tadi secara bertahap. Aduk sampai larut atau sampai rata. Bunda dan sahabat sekalian, kalau punya sisa air ungkepan ayam, ini jangan dibuang, tetapi dibikin ini saja. Ini semacam goreng-gorengan yang rasanya enak banget. Tetapi ini air ungkepannya harus disaring dulu. Nah, ini saya punya botol bekas, dibolongi tutupnya. Nah, ini seperti ini, dimasukkan ke dalam botol tadi dan siapkan wajan. Panaskan minyaknya sampai benar-benar panas. Lanjut, ini tuangkan adonan yang dalam botol tadi. Nah, ini seperti ini bunda. Kalau di tengahnya masih kosong, lalu ditambah lagi dan biarkan sampai agak kokoh. Nah, ini sudah mulai kokoh, langsung ini dibalik atau dilipat. Nah, seperti ini bunda. Lanjut dibolak-balik sampai benar-benar kering atau berwarna kecoklatan. Bunda dan sahabat sekalian, ini ide kreatif. Jadi bahan-bahan atau makanan jangan langsung dibuang aja, tetapi dibikin kreasi yang bisa dimanfaatkan atau bisa dimakan. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.